Apa ini? Dan di sini terlihat ya Pak Arjuna yang keluar dari kamarnya. Tentu saja pastinya Pak Arjuna merasa kelaparan. Sementara itu di sini terlihat Novia yang bersembunyi. Tentu saja Novia pun takut ketahuannya kalau yang menyiapkan makanan itu adalah dirinya. Siapa yang taruh di sini? Apa Novia? Dan tentu saja Pak Arjuna pun jadi heran ya, siapakah sebenarnya yang menaruh makanan ini? Mana mungkin Novia berani? Dan tentu saja Pak Arjuna berpikir kalau Novia nggak akan berani menyiapkan makanan untuknya. Pasti Siti yang masak. Atau Jeffrey yang belikan karena tahu saya belum makan. Kemudian pelan-pelan dan perlahan Novia pun kembali mengintip. Tentu saja dia nggak mau ya sampai ketahuan. Dan ternyata Pak Arjuna membawa masuk makanan yang disiapkan oleh Novia. Tentu saja Novia bahagia banget. Alhamdulillah, akhirnya Papa mau makan. Dan di sini kalian bisa lihat ya betapa sumringahnya Novia ketika melihat Pak Arjuna mengambil masakannya. Tentu saja seneng banget. Walaupun perlakuan Papa sudah seperti itu, kamu masih perhatian sama Papa. Dan tentu saja Jeffrey pun jadi salut banget ya sama Novia. Biarpun Pak Arjuna sudah memperlakukan Novia seperti itu, Novia tetap terus semangat. Thank you. Kemudian Jeffrey pun berterima kasih kepada Novia dan memeluk Novia. Tentu saja dia sangat terharu ya dengan kebaikan Novia. Benar ini rumahnya. Permisi Bu, saya mau bertemu dengan Dana. Dan di sini terlihat ya Pak Ben yang sudah sampai di Gorontalo. Kemudian Pak Ben pun menyamperin rumah Pak Dana. Oke, sudah sampai di Gorontalo. Kemudian Jeffrey pun menerima telepon dari Pak Ben dan ternyata pas dia menerima telepon di situ juga ada Bagas. Sebentar ya Pak. Oh, Gorontalo. Dan sepertinya Bagas mendengar pembicaraan Jeffrey dan juga Pak Ben. Dan tentu saja akhirnya Bagas jadi tahu kalau ternyata Jeffrey telah menyuruh orang untuk menuju ke Gorontalo ke rumah Danang. Nah tentu saja pasti Bagas pun langsung rada-rada bingung ya harus berbuat apa. Pastinya dia harus melakukan rencana untuk menggagalkan apa yang dilakukan Jeffrey. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.